Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alan dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala al-Khalil alaihi salam fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajnubniya wa baniya an na'budal asnam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgaru. Fasuila anhu faqala arya'u. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali bagi kita untuk sama-sama mengkaji, menggali tentang kajian tauhid, yang pada malam hari ini kita masih meneruskan bab yang sudah kita bahas di pekan yang silam, yaitu bab al-khawf minasyirki. Bab kita mesti merasa takut, kita mesti merasa khawatir ketika terjerumus ke dalam kemusyrikan. Kenapa demikian? Karena di bahasan kemarin berdasarkan Al-Quran surah keempat ayat 48 dan 116, di situ dijelaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik ketika dia tidak bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi Allah akan menurunkan maghfirah selain daripada dosa syirik, tapi lima yasha. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika melaksanakan perbuatan dosa syirik itu oleh Allah tidak diampuni ketika dia tidak bertaubat. Andaikan bertaubat sebelum mati, tentunya Allah akan terima. Kenapa demikian? Karena ini berdasarkan surah yang lain, surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Nah, ada terusan dari ayat ini, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa apapun juga. Nah, ini bagi orang yang bertaubat. Jadi ketika ada orang yang belum mati, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dosa apapun Allah akan ampuni. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Ayat 53 surah ke-39. Artinya dosa apapun selama dia bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Kalau yang surah An-Nisa yang tadi itu bagi orang yang tidak, bagi orang yang sudah meninggal dan tidak bertaubat. La yaghfiru ayyushraka bihi. Tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan ampuni bagi orang yang dosanya selain syirik, tapi liman yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan orang ini ketika dia selama di dunia bergelimang dosa dan kemaksiatan, kemudian belum sempat bertaubat, tapi Allah menginginkan dosa ini diampuni, oleh Allah ampuni.
Tetapi sebaliknya kalau orang ini oleh Allah tidak diampuni, maka dia mesti dibersihkan dulu. Ngan dibersihkan, nah di akhirat di mana? Di neraka. Tapi satu waktu bakal diangkat kembali. Itu yang dimaksud wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Kumaha Allah gitu. Nah, hari ini kita bahas ayat yang kedua setelah kita membahas yang kemarin ya. Sekarang masuk tentang doanya Al-Khalil. Al-Khalil di sini siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim di surah ke-14 ayat 35 berdoa ini. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku juga keturunan-keturunanku dari apa? Dari menyembah asnam, berhala. Baik, kita baca ya di kitab Fathul Majidnya. Nah, ini doa Al-Khalil. Al-Khalil itu kemarin sudah kita jelaskan lebih tinggi daripada Al-Habib. Al-Habib di bawah, nah tingginya itu Al-Khalil, melebihi dari Al-Habib, melebihi daripada Mahabbah. Khalil itu. Di sini dijelaskan Al-Khalil adalah Nabi Ibrahim. Ternyata sosok Nabi Ibrahim sampai-sampai berdoa agar dijauhkan dirinya dan juga keturunannya dari penyembahan berhala. Kita tahu bagaimana sosok Nabi Ibrahim di zamannya saat itu. Nabi Ibrahim ke Majuhna Ngora kan, beliau langsung menghancurkan patung, hancurkan patung-patung. Kenapa? Karena patung-patung itu bisa menyesatkan kebanyakan manusia. Nanti di ayat yang lain ya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jadi banyak patung-patung yang bisa menyesatkan manusia, maka strategi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan cara menghancurkan semua patung-patung di saat itu kecuali hanya satu patung yang terbesar. Artinya Nabi Ibrahim sangat faham. Makanya berdoa dengan ini, wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan keturunanku, anak budal asnam. Nah sekarang, mahuwa atau mahiyal asnam, apa itu asnam? Karena sering dijelaskan dalam Quran, dalam hadis. Istamir. Dah, eta sonam teh. Asnam itu jama taksir. Mufradnya sonamun. Di sini jelaskan yang dimaksud sonam adalah makana manhutan ala suratin. Sesuatu yang manhut di nahat. Nahatnya pahat. Sesuatu yang dipahat ala suratin, dari sesuatu yang bisa membentuk gambar gitu. Yang sering kita sebutkan ini adalah patung. Itu sonamun atau asnam. Berarti anak budal asnam ya, menyembah patung-patung berhala. Karena di saat itu seluruh, ingat seluruh di zaman Nabi Ibrahim, seluruh umat manusia semuanya menyembah berhala kecuali Nabi Ibrahim. Hatta bapaknya Azar, beliau menjadi seorang pembuat patung yang ini. Jadi yang dipahatnya, dipahat berarti kalau dipahat dari apa?
dari batu patung di saat itu. Berarti di zaman baheula kenehnya patung teh aya. Termasuk di zaman Nabi Nuh ada berapa patung yang masyhur? 5, sebutkan. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu yang terkenal. Alihah yang lain banyak, tapi yang terkenal 5 ini. Ternyata sejak zaman dulu manusia teh resep nyeun patung. Resep nyeun patung teh. Sehingga jangan aneh kalau nanti ada yang mengharamkan patung. Ada yang mengharamkan patung tujuannya saddudz dzari'ah, menutup jalan bisi engkena disembah patung teh. Nah itu sonam ya. Makana manhutan ala surah, sesuatu yang dipahat menjadi satu bentuk dan kebiasaannya bentuk manusia saat itu. Kan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr itu adalah hamba-hamba yang selama hidupnya hamba yang soleh. Termasuk di zaman jahiliyah, di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan ada patung 3 terkenal. 1 Lata, Uzza, Manat. Itu teh patung yang terkenal. Selidik punya selidik, ternyata mereka itu adalah manusia yang selama hidupnya memberikan manfaat kepada orang lain. Tak hati-hati kita dibuat patung atau zaman ayeuna ditempelkan di dinding jadi foto, atau zaman ayeuna kuburannya di tembok, dibangun satu bangunan. Hati-hati nanti bisa terjerumus ke sini. Nabi Ibrahim wae ngadoa ya. Jadi wajnubni wa baniya an na'budal asnam, komo urang. Kita bukan nabi. Apalagi nabi kita kan berdoa. Apa? Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai penyembahan. Apakah nanti akan ada orang Islam ketika ziarah ke kuburan Nabi di Masjid Nabawi itu bisa dijadikan kemusyrikan? Bisa saja. Makanya berdoa kepada Allah Nabi kita juga, termasuk Nabi Ibrahim, komo urang gitu ya. Komo urang. Baik, kita sandingkan tadi sonam. Ada kata yang mirip-mirip dengan sonam atau asnam, yaitu wasan pakai sa, atau ausan jamaknya. Sonamun jamaknya asnamun, wasanun jamaknya ausanun. Nah, dua-duanya sering diartikan apa? Berhala. Nah, di sini jelaskan ada perbedaannya. Ma huwal wasan au ma hiyal ausan? Tafadhol. Oh, itu manhutan. Di sini maudhu'an. Maudhu dibuat. Itu manhutan. Beda harga sih. Beda harga ya kitabnya. Yang lain? Maudhu'an tuh. Ayo kitab hade banyak. Bedanya. Kadang-kadang cetakan A, B beda-beda. Kalau yang punya saya maudhu'an. Kalau tadi disamakan ya. Tapi kalau diartikan sama, maudhu'an terbuat atau dibuat, manhutan dipahat, sama kan ya. Kalau wasan, makana maudhu'an ala ghairi dzalik. Jadi kalau wasan itu dibuat selain daripada itu. Menurut saya lebih cenderung maudhu'an, dibuat. Karena dibuat itu bisa ditatah, dipahat, bisa mungkin di non munkaimah, di kerik atau dari tanah mungkin dibuat. Berarti wasan itu lebih umum daripada sonam. Wasan itu lebih umum daripada sonam. Bagaimana pendapat sang penulis kitab ini ya? Kitab Fathul Majid. Lihat di sini, Stamir.
Kubur. Jadi jelasnya. Jadi kadang-kadang sonamun disebut wasan. Sonamun tadi yang dipahatnya, dipahat dari batu ya, dipahat. Kadang disebut wasan. Dan ini berdasarkan sama doa Al-Khalil. Al-Khalil tadi saha? Nah, tapi ini di surah yang lain. Surah apa yang ini? Ya, surah ke-29-nya ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi authanan. Tuh kan? Jadi sonamun asnam dinamakan authan. Hanya saja kalian menyembah itu selain daripada Allah sebagai authan, berhala-berhala. Wa takhluquna ifkan al-aya. Maka disebutkan innal wasana ammu. Wasan itu lebih umum daripada sonam. Jadi sonamun itu, mudah menggunakan kata sonam, sonamun itu berarti apa, patung yang dipahat. Di luar daripada itu namanya wasan. Berarti setiap sonam pasti wasan. Tapi tidak setiap wasan itu sonam. Kenapa? Karena wasan itu umum. Berarti kalau ada gambar-gambar, foto-foto, dan itu disembah, maka disebut wasan. Ada kuburan, disembah, maka itu jadi wasan. Kalau ada patung dari batu, namanya sonam. Bisa juga wasan. Karena wasan itu ammu, lebih umum. Maka patung oke, itu bisa disebut wasan. Nah, saya bacakan di sini. Wajnubni wabaniya anna mudal asnam ai ij'alni wabaniya fi janibin an ibadatil asnam waba'id bainana wabainaha. Jadi ya Allah, jadikan aku, jadikan keturunanku terhadap penyembahan terhadap patung-patung ini jauh gitu. Dan jauhkan kami dengan patung-patung itu. Maksudnya gitu. Ya Allah, jauhkan siga urang terhadap dosa. Mirip ya namanya. Tapi menggunakan ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jauhkan antara aku dengan dosa sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Jadi mual pangih-pangih, timur dengan barat. Artinya diri kita dengan dosa, semoga baid, jauhkan. Dina doa naon eta teh? Iftitah. Doa iftitah kan banyak, satu di antara yang ini. Allahumma baid baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu doa kita, dijauhkan dari kita dengan dosa. Nu ieu mah dijauhkan diri siapa, Nabi Ibrahim dengan keturunannya, dengan keluarganya dari penyembahan itu. Apakah kita boleh mengambil redaksi ini untuk kita berdoa? Boleh. Rabbi ij'alni atau wajnubni lah ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingat ikhwatu iman, Nabi Ibrahim teh kalau berdoa biasanya menggunakan keturunan terus-terusan. Artinya Nabi Ibrahim memetakan ngadoa teh tepedit yang sorangan untuk nanti masa depan anak keturunannya. Coba perhatikan di doa yang lain ketika memohon istiqomah dalam sholat. Apa doanya? Doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al ni mukimas salati wa min dzurriyyati sanes ni hungkul tapi dzurriyyati keturunan besarku, keluarga besarku agar bisa mukimas salah dan lain sebagainya, termasuk ketika menyimpan hajar dengan Ismail
Itu kan di dalam doanya supaya diberikan Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Satu lagi Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Bedanya. Nukah hiji mah baladan, nukah duana balada. Satu nakiroh, satu ma'rifah. Tugas santri itu. So, kenapa yang ayat ini begini, yang ayat begitu, padahal dua-duanya doa Nabi Ibrahim. Apa bedanya baldan, baladan dengan al-balad? Kayak bakal kepenaknya ketika menelusuri tafsir, ya. Tapi dengan tenang kalau menelusuri tafsir, tenggurung gusu. Kenapa ini ma'rifah, kenapa ini nakiroh? Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Teras di dia wa qad istajaballahu ta'ala du'aah, dan Allah mengijabah doanya, ya, dan wa ja'ala apa? Wa ja'ala non bacanya baniyahu. Wa ja'ala baniyahu anbiya'a, dan Allah menjadikan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim menjadi para nabi. Kan Nabi Ibrahim teh kahanap aya Ismail, kahanap aya Ishak. Dari Ishak itulah ada Yakub, ada Yusuf, ada Ayub, terus sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Itu kan keturunannya banyak menjadi nabi. Wa jannabahum ibadatal asnam, dan dijauhkan dari mereka penyembahan terhadap berhala. Diijabah. Doa Nabi Ibrahim diijabah. Setiap Nabi Ibrahim diijabah. Diijabah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim melaksanakan segala perintah Allah. Fa'atamma hunna. Maka Nabi Ibrahim menyempurnakan seluruh ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Maka doanya pun mustajab. Berarti hikmah dari kita agar ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, memohon doa kepada Allah, supaya diijabah naon? Laksanakan ibadah. Laksanakanlah ibadah. Kalau kita ingin diijabah doa-doa kita, sokai ibadah. Karena di dalam surah Al-Fatihah jelas, ibadah dulu atau memohon dulu. Non dalilnya. Bisa tidak apa? Ibadah dulu atau memohon dulu, meminta. Mentahlah atau ibadahlah. Apa dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah heula kakara menta. Bahkan ketika kita sibuk dengan ibadah kepada Allah, Allah Maha tahu apa yang kita inginkan, maka Allah akan berikan. Karena hadisnya jelasnya, namun orang disibukkan dengan tilawah Quran siang dan malam, disibukkan dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada dia meminta. Kan jelas. Kalau kita disibukkan ibadah, maka sok ibadahlah. Dan Nabi Ibrahim itu diterima seluruh doa-doa beliau ketika beliau melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik ibadah sholatnya, saumnya, zakatnya, atau bahkan ibadah ketika bermimpi menyembelih Ismail kecil. Ker masa maja mejehna kudu dipencit. Cing mun orang gitu kumaha pak? Kang Mul kumaha mun gitu? Kudu murang kali aduh ngimpen mencit budak ya. Pasti ngegeresel. Kenapa? Karena bukan nabi kita. Karena bisi ngimpenya ah orang cobaan we ulah. Bakal maut. Karena bukan nabi. Nah, terus ada nih. Teruskan ya. Ya karak hiji. Di sini dijelaskan wa qad bayyana ma yujibul khaufa min dzalika biqoulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas fa innahu wal waqi'u fi kulli zaman. Jadi berhala-berhala itu bisa menyesatkan kebanyakan manusia, mayoritas manusia bisa tersesat karena patung itu. Dan ini terjadi pada setiap zaman, bukan hanya di zaman Nabi Ibrahim. Termasuk nanti di akhir nabi terakhir Bani Israel siapa? Nah, nanti di akhir Nabi Isa itu
mereka orang Bani Israel itu banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan hatta mereka membuat patung yang namanya Nabi Isa. Dibuat patung kan. Yesus kan dikieu tah buat patungnya teh. Padahal tidak dibunuh, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lah. Jadi tidak dibunuh, Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disolib, tapi diserupakan. Karena Nabi Isa naik ke langit. Tapi ternyata mereka itu membuat patung. Dan sampai sekarang orang Nasrani menyembah patung itu. Sedangkan patung kembali ke yang tadi, ini adalah kemusyrikan besar. Kemusyrikan besar. Di Masail Jahiliyah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab kecil Masail Jahiliyah, permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah, di situ ada 100 ajaran atau 100 amalan orang jahiliyah. Yang pertama kali itu apa? Doa ussolihin, berdoa kepada orang yang soleh yang sudah meninggal. Berarti bisa berdoa ke kuburan, bisa doa kepada patung yang dibuat. Tak hati-hati lamun patung dibuat teh. Di Jawa Barat insya Allah, di Bandung insya Allah sudah mulai hilang. Tapi kalau di luar Jawa Barat perhatikan, patung-patung teh ayam. Patung-patung itu ayam, tak mengerikannya di negara kita yang mayoritas Islam. Ternyata dakwah kita masih panjang. Mata kayak aruhnya nu dia, anu di Palembang wayahna tong hayang tong nikah ka orang dia nya. Kaditu langsung kembali Nuriau kaditu Kario. Lamun rek nikah orang dia sok, tapi kudu dibawa ka Kario. Ya. Kario ta. Bawa nama kudu dakwah di tempat masing-masing. Tong di dia kabehanan. Ya, harus kita berdakwah. Mana tadi teh? Fa idza arafal insanu anna katsiran waqa'a fi syirkil akbar wa dhallu bi ibadatil asnam au jaba dzalika khaufahu min an yaqa'a fi ma waqa'a fihi al katsirun min asyirkil ladzi la yaghfiruhu Allah. Kalau Anda, kita manusia sudah tahu kebanyakan, mayoritas manusia sudah terjerumus dalam kemusyrikan akbar, yaitu mereka tersesat dengan beribadah kepada patung itu, maka kita wajib untuk khawatir, wajib untuk takut terjerumus terhadap kemusyrikan ini. Di mana kemusyrikan itu la yaghfiruhullah, Allah mau ngampura. Hati-hati, Allah mau ngampura orang kalau melakukan kemusyrikan akbar. Bahkan Ibrahim At-Taimimah mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim, menunjukkan ya teh Ibrahim At-Taimi, man ya'manul bala ba'da Ibrahim, cing saha cina bala ujian yang lebih ringan, lebih aman daripada Ibrahim. Nabi Ibrahim berat ujiannya. Maka tidak aneh kalau nanti sosok Nabi Ibrahim oleh Allah ketika Nabi Isra Mi'raj disimpan di langit ke 7. Paling ujung, paling tinggi mendekati Sidratul Muntaha. Karena yang masuk Sidratul Muntaha hanya Nabi kita kan ya. Tapi Nabi Ibrahim disimpan di langit ketujuh, menunjukkan beliau itu sosok yang luar biasa. Maka tidak aneh ketika kita tahiyat, nah, kita bersolawat dan memohon barokah. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Nanti kama barokta ala ali Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya supaya Allah memberikan solawat dan barokah. Inilah sosok Nabi Ibrahim. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Itu Nabi Ibrahim. Sekarang kita cek Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cing siente. Lamun tadi mana Nabi Ibrahim? Rabbij wajnubni wabaniya anak budal asnam. Syirik nanti teh akbar.
syirkul akbar anu didoakan ku Nabi Ibrahim. Baik, kita sandingkan bagaimana Nabi kita. Dalam hadis, di dalam hadis ya, Iqra. Anu matanah lah, matanah lah. Aduh, iya geninya Nabi urang mah lebih dahsyat, Pak Bu. Non dahsyatna. Nabi Ibrahim memohon agar terjauh atau menjauh dari penyembahan berhala, penyembahan berhala mah masuk karena syirkul akbar. Tapi Nabi kita lihat akhwafu menggunakan isim tafdil. Isim tafdil itu paling, lebih. Af'alu akhwafu asalnya khauf, takut. Tapi kalau paling takut, lebih ditakuti menggunakan akhwafu isim tafdil. Akhwafu yang paling ditakuti, ma akhwafu apa yang aku takuti alaikum terhadap kalian, asyirkul asgor. Mendibalik makia asyirkul asgoru akhwafu ma akhwafu alaikum. Tapi dibaliknya, jadi akhwafu ma akhwafu alaikum, sesuatu yang paling aku takuti terhadap kalian adalah asyirkul asgor. Jadi Nabi kita itu mengkhawatirkan kita, karena kum itu kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba tabi'ut tabi'in, sampai ke kita, sampai manusia akhir zaman. Yang ditakuti oleh Nabi Muhammad teh ternyata sana syirkul akbar nu tadi, bukan menyembah berhala, walaupun ada umat Islam yang masih menyembah berhala. Tapi yang akhwafu, yang paling ditakuti oleh Nabi itu syirkul asghar. Nanti lihat di syarahnya, kalau tadi akhwafu ini ada inna akhwafa, pakai inna. Menunjukkan kekuatan ya, penguatan daripada berita ini. Sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirkul asghar. Kemudian fasu'ila anhu, ditanya Nabi tentang apa itu syirkul asghar, maka Nabi langsung menafsirkan yang dimaksud syirkul asghar adalah ar-riya'u, riya. Riya itu sama dengan dari kata ro'a, yuro'i, riyaan. Fa'ala yufa'ilu fi'alan. Sehingga jahada yujahidu jihadan. Selesai usaimin gitu. Jihad, riya. Nah, itu teh masuk ke dalam wazan fa'ala. Ro'a. Asal katanya dari ro'a. Ro'a melihat. Lamun hayang terlihat ro'a. Yuro'i, kayak dina Al-Quran, yuro'un wa yamna'una yuro'un teh riya, yuro'unan nas sholatna teh hayang katingalita. Nu dikhawatirkan oleh Nabi ini ikhwatu iman, riya. Taros kadiri urang, apakah kita ada sifat-sifat hayang katingaliku batur ayya'unya na'udzubillahnya cok ayam ya gitu, atau ini tidak mau terlihat tapi ingin terdengar. Itu teh 11-12. Yang ingin terlihat namanya riya, ingin terdengar namanya sum'ah. Sum'ah, jadi ingin terdengar dari sami'a, mendengar, sami'a yasma'u sam'an, sum'ah, ingin terdengar orang lain. Biarkan tidak terlihat tapi satu waktu terdengar. Cingbu contohnya naon ai hayang terdengar teh? Amal naon? Tahajud. Keur ngaji kieu, ibu kunaon eta nundutan kitu? Aduh, Ustaz, tadi wengi abdi tahajudna luar biasa, khusyukna gitu. Eta teh sum'ah. Sum'ah. Ingin didengar.
Ayam mungria sum'ah 11-12 katanya. Subhanallah, riya ya. Eta teh syirkul asghar. Jadi sim kurma ngemutkeun ya Syekh ngadamel dua dalil disanding Nabi Ibrahim mah anak budal asnam kasieuna teh dengan keturunannya ari Nabi mah alaikum teh naon? Asyirkul. Hati-hati. Hati-hati naudzubillah. Kan sering sim kuring ngajelaskeun dina kitab Riyadhus Shalihin panjang geuning hadisna teh hese ngapalkeunna tentang tiga orang yang dimasukkan bukan ke surga tapi digusur ke neraka. Padahal tiga orang itu orang-orang yang luar biasa, Pak Bu, ikhwatul iman. Yang pertama orang yang dia semangat untuk jihad fisabilillah. Siang malam habis untuk jihad, perang. Perang we jalma. Siang malam. Yang kedua apa? Harta. Infak, zakat, sedekah, wakaf. Dia itu sampai-sampai siang dan malam. Aya teu nu kitu diurang. Bade infak teh siang wae dah hayang ngatingali ku batur. Tapi ada orang yang di sini dijelaskan siang dan malam dia berinfak. Jadi mun milarian masjid, ke mana masjidnya? Terus di apa? Setiap yang membutuhkan dia terus-terusan selama hidupnya dengan hartanya. Luar biasanya nu katilu naon? Bab ilmu, baca Quran siang dan malam terus gitu ya. Atau tolab ilmu siang dan malam terus. Tapi ternyata tiga orang ini firman Allah atau Allah mengatakan kadzabta, anda dusta, bohong. Sebab yang pertama dia pemberani itu jihad fisabilillah ingin disebut jagoan, jariun, jagoan, pahlawan lah menanya. Yang dijadikan pahlawan, maka anda selama di dunia sudah diberikan gelar pahlawan, artinya bohong. Lamun hayang disebut pahlawan berarti riya itu. Tak ada hati riya teh. Yang kedua berinfak, berzakat, berwakaf siang dan malam. Ternyata bukan karena Allah, tapi riya hayang disebut jawad, dermawan. Hayang disebut dermawan berehan. Aduh, geus meunang gelar selama di dunia. Maka surah Allah kadzabta. Bukan karena aku, tapi anda berinfak, berwakaf itu karena ingin disebut dermawan. Katilu teh hati-hati kangge urang sebagai pecinta ilmu. Baca Quran siang dan malam. Saur Allah kadzabta, anda dusta. Nah, karena ingin disebut qari'un. Ahli huro, ahli baca, ahli ilmu. Kadzabta, anda dusta. Sok bayangkan ke orang, tiga orang itu melebihi kebiasaan orang. Orang mah biasa-biasa banyak, itu mah luar biasa amalan mereka. Tapi kenapa disebut kadzabta? Karena yang ini. Maka tidak aneh Nabi menegaskan, inna akhwafa ma'akhofu alaikum asyirkul asghar. Sian Nabi mah. Karena riya itu bisa melulantakan, menghancurkan amal yang selama ini dibangun. Ternyata hancur lebur. Karena apa? Riya dan sum'ah naudzubillah. Sieun atunya. Sieun kudu sieun da. Kumaha teu da riya teh masuk ke dalam asyirku. Syirkul asghar. Tak mun beramal teh sing ieu nya sing ikhlas. Aya canceling teh mun aya ngageuleung canceling. Mun ibu can biasa ngaluarkeun artos nu warna beureum geuning, Bu. Naon eta teh? Gambar saha? Soekarno. Sieun riya rek ngaluarkeun, rek asupkeun kana canceling dicabut deui. Bahkan pernah ngageblus ka DKM na menta kunci. Padahal salah ngasupkeun. Riya yang katingali ku batur. Tungtuna sieun, misal sieun katingali ku batur dicabut deui. Diganti ku gambar anu nyekel pedang. Kapten Patimura. Jadi teu jadi eta cilaka 12 kahiji rek beramal jadi henteu nu kaduanya riya ya jalma. Riya batak mun kitu sok paksakeun.
Mun urang teu biasa infak sakitu sok paksakeun, kan bae awal-awal mah da ria. Biasa nu ria mah nu awal-awal. Ya, awal-awal agul gitu ya, ria. Tapi engke mah tos biasa mah moal. Tah eta diringkes lah kusim kuringnya urang tamatkeun. Ayeuna hadis nu katilu atau dalil nu katilu, lamun maot ye. Tap aya dua hadis disanding. Anu hadis nu kahiji, lamun ia jalma maot dalam kemusyrikan engke kumaha. Nu hadis kadua terakhir, lamun ia jalma maot tapi teu musyrik bakal kumaha. Hebatnya dalilna teh dirunut ku anjeunna mah. Jadi tau kitab tauhid itu luar biasa. Tiasa ngengke Fathul Majid mangga ya. Ngan galak ya Fathul Majid atau bade qaulul mufid kada Syekh Utsaimin atau guruna Syekh Asadi naon al qaulus sadid atau bade ngangge al mulakhas karya Syekh Fauzan itu syarah-syarahna atau sahawelah kitab-kitab mensyarah kitab tauhid nu ieu sae pokona mah karena orang semakin kokoh bertauhid teh da kudu orang diajar tauhid teh nya tongluikeun ka henteu supaya engke hirupna teh moal keueung moal ude moal hariwang moal salempang tapi orang bakal siap menghadapi tantangan kehidupan. Nah ayeuna tinggalnya hadisna we laos ti Ibnu Mas'ud. Sallallahu alaihi wasallam. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi dakhala an-nar. Ah, na'udzubillah ya. Rawahu kan? Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari kitab tafsir nomor hadis 4297 bab wa minan nasi mayyat takhidhu min dunillahi andada riwayat Abu Hurairah. Sahih ya. Ibnu Mas'ud dawuhan Nabi man mata sing saha jalma anu maot tapi dina kayaan wa huwa yad'u min dunillahi niddan tapi dia berbuat syirik berbuat did tandingan-tandingan sori Imam Ibnu Qayyimah nu dimaksud nid asyabi misalkan fulanun niddun bi fulan si fulan siga itu tanid itu tandingan menyerupai. Kata dina Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah itu ada tandingan-tandingan wa antum ta'lamun. Tangke dina syarah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dengan sejarah bagaimana yang dimaksud dengan nidan andad tandingan. Karena sandingan antara u'budu rabbakum itu nanti disanding dengan fala taj'alu lillahi andada. Tiasa disebut ibadah ke Allah tapi masih kena in andad. Tidak bisa kita meninggalkan adan bari jeung teu ibadah, maka digabung antara u'budu rabbakum dengan fala taj'alu lillahi andadan. Yang pertama menetapkan bahwa ibadahnya kepada Allah, yang kedua menafikan jangan menyembah selain daripada Allah. Dan inilah konsep tauhid, la ilaha illallah. Nah, nu ieu kita dijelaskan. Jadi saha wae jalmana anu maot tapi masih ngadoa ka Allah, berharap kepada Allah adanya tandingan-tandingan, maka punten di dia ngagunakeun man teh naon ada tu syarat isim syarat. Isim syarat itu ada fiilnya, mata fiil, nanti ada jawabnya. Nah, jawab syaratna mana? Man itu isim syarat. Isim syarat harus ada dua. Satu fi'il syarat di depan man, yaitu mata. Dan harus ada jawaban. Contoh, barang siapa yang datang ke masjid Baitur Rahman, dia akan barokah. Mana jawabannya? Barokah. Yang mana cing jawab syaratnya? Dakholan nar. Maka ketika ada man sebagai adatu syartin, kita artikan niscaya.
niscaya teh naon? Pasti. Sahawai jalmana nu maot dina kaayaan berbuat syirik pasti masuk neraka. Di mana aya kaca pasti syarat masalahna. Ada tu syartin, jawab syarat dakhalan nar, pasti dia akan masuk neraka. Cek saha ieu teh meuni wani-wani kieu? Saurus nabi. Tapi kita jadi rewas. Pikeun jalma-jalma resep kana andad. Rewas atuh. Makana tong listong aneh mun kitab nu kieu teh sok disebut kitab anu sesat. Cek saha? Cek ahli syirik. Cek ahli syirik wanya gitu. Tapi kangge urang kan jadi luar biasa gitu. Nah, eta nu kahiji, saha wae jalmana nu maot dina kaayaan syirik dakhalan nar. Tah ini terakhir. Punten di ieu weh dilewat nya. Da kanten diaos lah. Terakhir. Li muslim ya. Hop eta heula. Teraskeun. Hubungan dengan yang tadi, ya riwayat Muslim ya. Ti Jabir, nu tadi riwayat Al-Bukhari ti Ibnu Mas'ud. Mun digabung sogera emutan ku urang. Nu kahiji mah lamun maot dina kaayaan musyrik neraka. Ieu mah duanana disanding di riwayat Muslim mah. Man siapapun orangnya, tentunya orang yang ini laqiyallaha, bertemu dengan Allah. Laqiyallaha bimana mata. Siapa yang bertemu dengan Allah artinya maut. Siapa yang mati la yusyriku bihi syai'an, tapi orang ini tidak musyrik, dakhalal jannah, lebat surga. Waman laqiyahu, dan siapa yang bertemu dengan Allah yusyriku bihi syai'an, tapi dalam keadaan musyrik kepada Allah, ta itu namina hal, Pak Bu. Dinu ilmu nahu. Ya. Jadi laqiyahu, hu nate kan ma'rifah, kadita ya jumlah. Upami dinu isim ma'rifah kadita ya jumlah, namina hal. Upami isim nakira aya jumlah, namina na'at. Nah, ini masuk ke dalam hal. Maka dalam keadaan waman laqiyahu, dan siapa yang bertemu dengan Allah atau mati dalam keadaan syirik, dakhalan nar, masuk neraka. Nauzubillah. Jelas ya mah, eces, jentre, tembres, beres, naon deh, roes. Yang jelas ini adalah gambaran orang yang mati dalam keadaan tauhid, surga. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, syirik, neraka. Mereka tuh aneh, muntung-tung hirup orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Subhanallahnya ya. Hadis itu jelaskan Jabir saja, ah lewatlahnya. Tos beres. Di dia ayam masail. Biasa anjeunna menyadarkan masail teh ada poin-poin penting yang mesti diperhatikan dari dalil pertama. Dinu dalil surah An-Nisa sampai terakhir nu nembe ayat 11. Naon 11 poin penting. Di antara tinggal nu kahiji al khaufu minasyirki. Kudusieun nalika terjerumus kana kamusyrikan. Yang kedua, annarya'a minasyirki. Riya itu bagian daripada syirik. Nu katilu annahu annarya min syirkil asgar. Riya itu adalah syirkul asgar. Kaopat annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Bahwa riya itu yang paling ditakuti oleh Rasul terhadap orang-orang solih. Nu kelima, kurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Pisurgaeun ketika mati dalam keadaan tauhid, pinarakaeun ketika mati dalam keadaan syirik. Kemudian al jam'u baina
qurbihima fi haditsin wahidin. Nah, tadi terakhir riwayat Muslim bisa Jabir bin Abdullah digabungkan tah saking gue dekatna gitu. Man laqiyallahu nu tadi. Nu ka 7 ka 8 sampai ka 11 terakhir ka 11 fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang selamat dari kemusyrikan. Apa keutamaannya? Dakhalal jannah. Nah, demikian hadirin ikhwatul iman, kajian pada jimat kali ini setiap bulan sekali ya kita bahas. Insya Allah di bulan berikutnya di Kamis pertama masuk bab baru. Jadi insya Allah nanti kita kajinya per bab saja, biar khotam ya, biar cepat. Bab yang nanti karena kita sudah tahu apa itu tauhid, fadilah tauhid, tahqiq tauhid, khawatir dari terjerumus ke dalam kemusyrikan, maka bab yang berikutnya adalah kita mesti berdakwah. Kita bisa mesti mengajak agar orang-orang bisa syahadah la ilaha illallah. Terus mulai karena dakwah nu engke manu ieu. Baik, barangkali itu dulu hadirin ikhwatu iman kajian malam hari ini. Bagi ikhwatu iman, saya anjurkan punya kitab ya. Kalaupun tidak punya kitab, punya terjemah. Terjemahnya nanti dibaca setiap sebulan sekali kan ya, terjemahnya dibaca, bab yang baru baca sampai tamat, ketika nanti diterangkan itu tidak akan lepas daripada kajian yang ini, sehingga kita akan semakin paham. Oh, yang saya baca ternyata oh iya betul ini maksudnya. Daripada orang hadir di sini bari jeung can maca heula ngahuleng kana. Tapi kalau dibaca dulu insyaallah ya. Baik, demikian kajian pada kesempatan jimat hari ini. Insyaallah semoga kita akan nanti bertemu kembali di kajian Kitab Tauhid wabilkhusus Kitab Fathul Majid tentang syarah tauhid yang kita kaji setiap sebulan sekali. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian faraid libur heulanya. Kajian faraid Ahad abdi ka Sukabumi. Anu Ahad sabada mata libur heula. Abdina ya.